Baik, kemudian wa anhu, masih dari Abu Hurairah. Anna rajulan ada seorang laki-laki qal -laki, berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di kitab Dalilul Falihin Mu'alif mengatakan lam akif ala man sammahu. Tak cari-cari laki-laki ini siapa enggak ketemu saya, enggak nemu namanya siapa. Yang penting laki-laki nanya ke Nabi Ya Rasulullah, innali karabatan asiluhum wa wa uhsinu wa yusi'una wa ahlumu anhum wa Faqal, Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, punya saudara. Saya sambung silaturahim ke mereka, tapi mereka memutus-memutuskan saya, enggak mau nyambung. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka balas dengan keburukan. Ibaratnya dikasih susu dibalas dengan air. Iya. Kemudian aku juga sangat memperhatikan mereka, tapi mereka tidak pernah peduli kepadaku. Kata Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama kul, sifuhumul malla kalau memang yang engkau ucapkan benar maka seolah-olah engkau menyiramkan abu panas pasir panas kepada mereka kata imam nawawi maksudnya Aika annama hara, lima minal ismi, al minal al alam. Jadi kata Imam Nawawi ini sebagai tasbih perumpamaan. Kita berbuat baik kepada saudara yang tidak baik pada kita. Kita beri kepada saudara yang enggak pernah beri pada kita. Kita perhatian pada saudara yang tidak pernah perhatian pada kita, kata Baginda Nabi, kalau memang seperti itu yang dosa mereka. seolah-olah kita menyiram pada mereka, apa namanya, pasir panas. Kata Imam Nawawi, seolah mereka makan pasir panas, makan pasir panas itu kan nggak boleh dosa karena menyakiti diri sendiri. Jadi mereka yang dosa kita dapat pahala. Enggak hanya dapat pahala, kata baginda Nabi, wala yazalu minallahi zahir. Pertolongan Allah akan selalu membersamaimu. Selama engkau berbuat baik pada mereka. Masya Allah. Jadi pelajaran pertamanya hadis ini adalah kalau bisa kita membalas keburukan dengan kebaikan uh -uh. ya membalas keburukan dengan keburukan itu boleh boleh tapi tidak baik yang baik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sono nggak pernah silaturahim ke kita kita yang silaturahim ke mereka ada kan saudara seperti itu ya ada ya ada kita di Jakarta gitu ya. Saudaranya kita di mana? Mungkin di ya jauh lah. Kagak pernah main ke kita. Nunggu kita terus yang yang main. Enggak apa-apa. Kita akan ditolong Allah. Sedangkan mereka enggak dapat pertolongan Allah. Kita sering ngasih hadiah. Mereka enggak. Enggak apa-apa. Kita bakal ditolong oleh Allah. Bentuk pertolongannya bisa jadi harta kita, kekayaan kita lebih banyak dari saudara kita tadi. Iya. Nah, karena kita ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terus kemudian yang kedua, ini nanti akan ada penguatnya hadis ini. Justru inti dari silaturahim ya ini menyambung yang putus. Kalau memang sudah nyambung, ya itu nyam nyambung, nggak nyambung berarti. Nah ini kan mutus saudara kita mutus. Nah kita dianjurkan untuk nyambung. Anda tipikal-tipikal saudara seperti ini. Kita hanya perhatian pada mereka, kita hanya baik pada mereka, tapi mereka itu omongannya nggak enak didengar. Iya, perilakunya membuat kita nek. Membuat kita jengkel, membuat kita bosan. Kata Nabi, lanjutkan: "Berbuat baiklah kepada mereka." Ibaratnya, berbuat baiklah. Allah bakal melihat, rasulnya bakal melihat, orang-orang beriman juga semuanya bakal melihat. Jangan pernah bosan berbuat baik. Ini kalau teman-teman apa yang mau, ada yang mau nyalak gak di sini? Enggak ada. Pak Tanto. Ini ada Pak Tanto mau nyalek kayaknya Pak Tanto ya. Iya. <laughs> <laughs> ya namanya kita pengen berdakwah mau nyalek dengan orang yang nggak kenal ya berbuat baik, iya kan? Dengan yang bermusuhan dengan antum yang mau nyalak ya berbuat baik. Kalau berbuat baiknya hanya dengan teman-teman selingkuh saja, separtai saja ya sulit mau jadi. Semuanya kudu dirangkul mau yang baik atau tidak baik semuanya disam, disambung ini perpolitikan ini kan panas apalagi tahun-tahun lalu, tahun -tahun lalu maka politiknya sudah politik apa ya udah kayak kalau enggak dengan saya berarti musuh saya kan enggak bagus seperti itu tidak perpolitikan perpolitikan yang sudah dewasa lah hanya beda pilihan hanya beda warna tetap tetangga bagusnya seperti itu beda partai politik tak masalah tetap satu bangsa satu negara tetap sama-sama Indo Indonesia semuanya dirangkul jangan hanya ngurusin yang separtai yang sewarna yang sepemikiran itu yang kita butuhkan sekarang kita sudah capek dengan perpolitikan yang menjadi pemecah belah gitu kalau enggak saya berarti musuh saya kalau enggak saya berarti yang enggak enggak seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya yaitu wa an-anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba an yubsaata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaihi wa makna Yun fi asarihi lahu fi ajalihi wa Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dilapangkan luaskan rezekinya sambunglah silaturahim. Jadi manfaat silaturahim hadis ini ada dua. Pertama nambahin umur. Yang kedua menambah rezeki, memperbanyak rezeki. Memperpanjang umur ini bukannya muskilah dengan ayat Quran. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la Kalau sudah datang ajal waktunya, maka tidak diakhirkan, tidak di majuin enggak dimajukan enggak diakhirkan. Kok kata Nabi silaturahim bisa nambahin umur. Terus bagaimana ini memaknainya? Makna yang pertama yang ditambahi berkahnya. Umur mah tetap segitu. 70 ya 70, 80 ya 80. Tetap segitu yang ditambahi berkahnya. Berkahnya bagaimana? Setelah dia mati, dia akan tetap dikenang. Hidup akan disebut oleh orang lain, kebaikannya akan tetap membersamai masyarakat. Jadi, meskipun mati, keberkahan karya-karyanya, keberkahan kebaikan tetap dirasakan. Jadi, seolah-olah dia hidup seperti siapa? Ini pengarang kitab ini, Imam Nawawi. Hmm umur beliau 45 tahun. Hatta nikah pun belum sempat beliau ini. Wafat belum sempat nikah 45 tahun. Tapi sekarang seolah-olah beliau masih hidup. Kitabnya dibaca, pendapat-pendapatnya dinukil, ya. Terus karya-karyanya dicetak bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin fatwa-fatwanya juga menjadi solusi bagi banyak kehidupan masyarakat. Berkah hidupnya di antara berkah hidup, waktu jadi manfaat, pagi manfaat siang atau menjelang siang, duha gitu, manfaat habis tuhur juga, manfaat asar, manfaat malam juga, manfaat itu berkah hidup. Ada orang itu. Wali lana, Wali dari pagi sampai pergal pagi lagi nggak ada manfaat hidupnya, ya pagi nonton drakor, hmm. duha nonton drakor lagi gitu ya, ha -ha. gitu lah terus kemudian menjelang duhur, ngerumpi. Ba'da zuhur ngerumpi, mbak zuhur tidur. Iya, pada tidur, tidur. Nah, asar nonton drama India. <tidur> Habis Isya nonton drama sinetron Indonesia. Habis itu tidur. Itu berkahnya di mana coba kira-kira? Habis enggak tuh umurnya habis. Iya, <laughs> beda kalau bagi pagi sebelum subuh sudah bangun, kia melail gitu. Subuh sholat, yang perempuan sholat di awal waktu, laki-laki sholat berjamaah. Mbak ada subuh sempat baca kur, Quran, barang ya seperempat setengah jus, syukur-syukur satu jus. Nah habis itu olah raga, baru sara sarapan kan gitu ya, mungkin ya atau berangkat ke kerja di kerjaan juga ya ya namanya kerja kan dapat duit berkah kan gitu ya nah, terus kemudian masih sempat sholat tuh du, duha gitu nanti duhur masih sempat sholat berjamaah yang laki laki kalaupun cari informasi informasi yang bermanfaat sampai sore mungkin nah maghribnya masih sempat baca kur, Qur'an malam bada apa namanya bada isya mungkin ikut kajian kalau nggak ikut kajian baca bu buku kalaupun nonton YouTube YouTubenya YouTube yang berman manfaat. beda nggak dengan yang pertama itu beda ha -ha. yang pertama nangis nangis ikut bawah sedih sinetron <laughs> makan nggak enak gara-gara mikir sinetron. Yang kedua mah enjoy hidupnya berkah, kerja dapat duit, ibadah dapat pahala, olahraganya sih, sehat, karyanya bermanfaat. Itu makna pertama tambah umur. Berapa banyak orang pendek umurnya panjang karyanya. Dan berapa banyak orang panjang umurnya tapi begitu mati ya sudah. Bahkan ada yang panjang umur membuat tersah di masyarakat ketika mati kata masyarakat Alhamdulillah mati juga nih orang. <tik> iya kan? Ada orang tipe seperti itu. Ya harapan kita semoga kita termasuk orang-orang yang tola umruhu wa hasuna amaluhu yang panjang umurnya baik perilaku perilakunya. Harapan kita seperti itu. Ya, berkah. Itu makna pertama panjang umur. Makna kedua, benar-benar ditambahi umurnya. Jatahnya 50 tahun. Karena sering nyambung persaudaraan. Nyambung ke kerabat, silaturahim sering. Jadi benar-benar dipanjangin umurnya alal haqiqah. Lah terus bertentangan dengan ayat? Oh tidak, فَإِذَا جَاءَ Yang tidak diakhirkan, tidak dimajukan, itu adalah yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhul mahfud yang hanya diketahui oleh Allah. Malaikat pun nggak tahu. Sedangkan yang ditambahi adalah umur yang ditulis malaikat saat usia kita 120 hari. Dalam hadis Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud meriwayatkan saat janin usia 120 hari Allah mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, iya kan? Bahagia atau sengsara termasuk ajalnya umurnya berapa, dicatat oleh malaikat, nah yang dicatat oleh malaikat ini masih memungkinkan dirubah oleh Allah Allah berfirman ma wa wa indahu kitab. surat ar-ra'adu ayat 39 Allah menghapus yang ia kehendaki dan menetapkan yang ia kehendaki dan Allah memiliki ummul kitab catatan induk yaitu lauhul mahfud berarti ada takdir-takdir yang Allah berkehendak memang dihapus diganti jatahnya Pak Prapto 55 tahun karena suka silaturahim tambahi jadi 75 tahun tahun. Alhamdulillah. Nambah berapa? 20 tahun. Iya kan? Memungkinkan, memungkinkan. Rezeki juga seperti itu. Yang ditulis oleh malaikat, rezekinya fulan sekian. Karena sering silaturahim tambahi. Jadi itu makna yang kedua. Benar-benar umurnya ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mana yang kita kuatkan? Sama-sama be benar ya. Ada orang tambah umurnya dengan keberkahan, ada orang tambah umurnya benar-benar ditambahi panjang umur ya. Kemudian yang kedua manfaat silaturahim dalam hadis Anas ini adalah menambah rezeki. Memperluas rezeki ini yang pandai menjelaskan sebenarnya Pak Abdul Latif, karena dari zaman dulu saat Abdul Latif itu mendoktrin saya, kalau pengen sukses, kalau pengen lancar sebuah usaha harus banyak relasi. Betul apa ya? Iya, biasanya orang yang sukses usahanya, mereka banyak relasi relasi sudah banyak gampang nawarin badang nawarin produk apa gampang sekali nambah rezekinya memang benar itu prinsip bisnis perbanyak relasi orang yang dagangannya paling laku yang paling sering iklan iya apa enggak iya apalagi iklannya sudah di TV TV-nya nasio nasional TV nasional iklan senasional kenal produk yang namanya A ah, ini kenal karena iklan di di TV. Dilihat dari dari mana Sumatera sampai Papua lihat semua TV nasional. Kalau TV-TV lokal ya lokal lokal saja kan gitu yang kenal. Baik contoh gampangnya silaturahim menambah rezeki. Ini kita silaturahim datang ke sini nyambung persaudaraan sesama Muslim dengan ngaji bareng-bareng nyambung silaturahim di rumah nggak bawa air di sini dapat air rezeki bukan rezeki, iya kan? Di rumah nggak bawa lontong, nggak bawa pisang goreng, di sini dapat pisang goreng, lontong, rezeki bukan? Rezeki, iya, iya. Datang saja ke Pak Iskandar dah, ke rumah Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak Iskandar, pengen main ke rumah hantum iya siap, silahkan datang. Pak Iskandar, uang duitnya nggak ada serinya. Nah. <tuh> datang ke sono itu nanti ada air air yang yang putih ada nanti ada air yang berwar berwarna iya kan nanti suguhannya oh namanya Pak Iskandar kan suguhannya macam-macam itu yang digoreng ada direbus ada dipanggang mungkin juga ada kan gitu ya itu baru hidangan yang biasa belum lagi kalau sudah makan oh beda lagi Pak Iskandar ya Iya, asal nggak sering-sering, kalau sering-sering enggak -sering, mau juga, Pak dari ya. <laughs> iya, ya silakan aja datang ke rumah temen. Minimal nanti ada air, air putih minimal Kelu keluar, keluar kadang-kadang roti minimal roti kalengan itu sudah ada yang dari dapur juga keluar. Iya kan? Iya, berkah apa silatur rahim. Jadi silaturahim memperbanyak rezeki bener. Silaturahim memperbanyak rezeki. Kadang-kadang dengan silaturahim itu yang enggak yang belum punya jodoh dapat iya apa enggak? Iya, dengan silaturahim. Main ke tempat temannya, eh temannya ternyata punya adik, punya saudari gitu ya, punya adik. Lah cocok ini. <gulau> cocok ini. Silaturahim kan dapat jodoh, iya kan? Dengan silaturahim. Main ke apa? Main ke Pak Rudi. Yang nyuguhin apa namanya? Nyuguhin hidangan anaknya. Loh. Pak Rudi punya anak gadis cantik tuh ternyata. Nah, kita hanya punya anak bujang gitu kan? Dirunding Pak Rudi itu anak sudah siap nikah belum? aku punya bujang loh. nah jadi, jadi pesanan kan, nambah rezeki. nambah rezeki. Kadang-kadang orang yang sulit pergi haji dengan silaturahim dapat kesempatan haji, iya apa enggak? silaturahim. Hmm. Kadang orang sulit dapat pekerjaan, ada di rumah terus gak pernah mau ketemu temen. Coba ketemu temen seangkatan. Silaturahim mungkin ke siapa, kenalan siapa. Lah kerja di mana? Belum dapat kerjaan. Oh lah lulusan apa dulu? Ini, ini, ini. Mau nggak kerja? Duh. Dapat kerjaan dengan silaturahim. Jadi sering-seringlah silaturahim nyambung persaudaraan main ke teman main ke saudara apa cuma kalau main jangan mengharapnya diberi nggak pernah bawa jangan gitu ya <laughs> datang nggak pernah bawa giliran pulang maunya dibawain jangan kayak gitulah <laughs> yang datang yang bawa pulang ya yang bawa gitu jangan maunya enak terus kalau keseringan datang maunya bawa terus nanti kita nelpon mau main ah kagak ada sayanya <laughs> mohon maaf nggak ada lah ini kalau datang ini bawa kagak pernah giliran pulang maunya semua di ya giliran kita mau kedua kali oh jangan ini repot ini kalau datang <laughs> ya baik wallahu a'lam Uh... -huh.